Halo guys, kembali lagi bersama Seva Gaming. Malam ini kita akan bermain game lagi, Scary Baby. Game horror. Kita langsung saja masuk ke dalam new game. Kita pilih mode single player. Oke, isi dulu. Kita coba isi dulu guys. Rumah hantu. Oke. Malam pertama, langsung saja kita masuk. Semoga tidak ada jump scare. Let's go. Okay. Ada bayi yang menangis. Wih! Bayinya mata merah, guys. Settle the baby and take baby to the chair. Oke. Okay. Kita maju adik-adik. Settle the baby and take the baby to the chair. Bocil. Bocil, kamu di mana, Cil? Waduh, di mana dia? Kok enggak ada dia di kamar? Ini kan petunjuknya. Oh, ini bukan kamar bayi, guys. Ini kamar mandi. Oke, kita cari di lantai bawah mungkin. Di lantai bawah mungkin, guys. Oh, ini ada petunjuk. Ya ilah. Kemana aku tadi ya? Ini dia. Matanya merah, guys. Hey, Cil. Ini bayi bule atau bayi apa ini, matanya menakutkan banget. Kita disuruh taruh di kursi. Settle the baby and take baby to the chair. Aku gak mau kayak dulu lagi guys ya. Papa! Ini bayinya menakutkan teman-teman. Get the bottle from the fridge and feed the baby. Okay, get the bottle. Ambil botol from the fridge, dari kulkas. And feed the baby, dan beri makan bayi. Kok orang barat beri makan minuman dingin, guys? Aduh. Nanti si bayinya nanti sakit ya. Ini masih ada ya, guys. Jangan bikin takut ya, bayi. Kamu tidak boleh bikin takut bapakmu. Kenapa aku buang? Sorry, Cil. Nih. Lah. Hei. Mungkin salah, teman-teman. Kita berputar di sini. Nih. Ini, Cil. Minum. Get baby to the washroom and change the diaper. Okay, get the baby to the washroom. Angkat dulu guys. Pick up diaper. Udah berak. Busuk. Bau guys. Udah berak dia guys. Adik-adik udah berak dia. Aduh adik ini. Jangan jatuh. Sorry Cil. Aku buka. Aduh ampun. Nanti aku dimarahin. Dimarahin ibu. Mamanya dimarahin mamanya guys. Sini kita letakkan di sini. Sorry aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja, Cil. Udah. Pick up the diaper from IC and change diaper. Oke, kita suruh diambil popok. Diambil popok bukan? Enggak ya. Nih. Oke, popok. Cabut popoknya. Lah. Udah. Wash. Kasih mandi atau apa ini guys? Get baby to the washroom and change the diaper. Udah, aku sudah enggak. Tapi oh ini, changing table. Ini. Sorry Cil. Enggak sengaja, sorry Cil. Apaan ini, kita kemana ini guys? Ini kan. Ini changing table. Apa ya, disuruh apa ini ya? Kita disuruh angkat ini atau di sini? Kita disuruh di sini, guys. Suruh apa ya? Ini udah. Semuanya sudah, guys, tapi tidak ada petunjuk buat kita melakukan.
Mungkin kita harus menyalakan keran. Ini. Baby needs to sleep. Oke. To the baby cot. Siap, siap, siap. Udah. Oh, kita harus mengambil kayak popok tadi ya, adik-adik. Papa! Aku mau bobo, Papa! Oke, sabar, Cil, sabar, Cil. Oke, adik-adik, kita taruh di sini dia. Read the storybook. Manja banget dibacakan buku cerita. Pada suatu hari ada seorang gendiruwo yang menangkap bayi karena dia tidak tidur cepat. Cepat kamu tidur, Cil. Tiba-tiba bocil itu mulai mengantuk dan ceritanya habis. Oke, sudah. Tidur, Cil. Aku mau matikan lampu dulu. Go upstairs and watch the TV. Oke, udah. Go upstairs and watch the TV. Dia udah bobo ya. Kita periksa dulu, guys. Udah. Dia akan tidur sendiri. Kita biarkan aja dia tidur sendiri. Karena kalau bayi-bayi di barat itu, teman-teman, di luar negeri sana, mereka itu biasa ditinggal sendiri oleh orang tuanya di kamar, guys, ya. Tapi kalau kita di Indonesia, takut kan masih bayi ditinggal sendiri, guys. Tuh mereka kesihan sama bayinya nanti kalau kita, guys, ya. Oke, kita nonton TV dulu. Oke, ada dua bocil lagi main air. Next aja, guys. Kalian dengar suara apa itu? Suara bayi yang lagi nangis, teman-teman. Ayo kita cek, kita periksa. Kenapa dia nangis ya? Ini jam berapa ya, guys? Aku nggak lihat jam di sini. Kita lihat dulu jam berapa di sini. Oke. Oh, ini kulkas atau? Iya, kulkas, guys, refrigerator. Mungkin, maaf ya kalau aku salah tadi. Susunya tadi ambil di kulkas atau di mana? Atau di pemanas mungkin. Halo, Cil, kenapa kau nangis, Cil? Settle baby and take baby to the chair. Dia nangis ya, adik-adik. Nih. Oh, ini udah ya, teman-teman. Udah selesai gamenya ya, guys. Nanti kita tinggal lanjut part 2 ya, teman-teman. Nih. Nanti kita tinggal lanjut part 2 ya, guys. Ini udah balik lagi ini. Nih, ini Cil. Wah! Bayi diau. Wala-wala, bayinya hilang, guys. Wah, iya, sudah mulai. Aku pikir ulang, guys. Ini aneh, sudah mulai. Dia sudah mulai bertingkah, teman-teman. Jangan apa ya, guys. Dia sudah mulai bertingkah, guys. Sudah mulai seram ini sudah mulai seram, teman-teman. Sudah mulai seram ini, guys. Udah mulai seram. Bau busuk kamu. Udah berak, udah bokir dia. Nah kan. Kamu jangan menghilang. Hei, masih ada. Hei. Ini Nepi. Popoknya. Kenapa jatuh? Kita lewat sini aja ya. Ya, adik-adik. Oke. Okay. You are doing great. You successful. Uy! Hilang, bro. Mana bayinya? Hilang, bro. Mana bayinya, guys? Ini bayinya mulai menjadi-jadi ya, teman-teman. Aduh, ini bayi hantu, guys. Ini bayi hantu. Ini bukan anak saya ini. Mana anak saya ini? Nggak ada. Aduh, dia di sana, teman-teman. Lihat kepala botak. Itu bukan boneka, kan? Itu bukan boneka, kan, teman-teman? Ini bayi kepala botak, guys. Iya, ini dia. Kamu ini sudah jalan-jalan sendiri. Seram banget, teman-teman. Seram banget ya, guys. Kita letakkan di sini aja. Kamu jangan read storybook, bacakan buku lagi, guys. Gara-gara mungkin kita baca buku seram-seram. Coba kita baca buku yang seru-seru. Upin dan Ipin pergi ke mall. Mereka lagi melihat tempat bermain. Lalu Upin Ipin bermain dan mereka senang sekali. Lalu mereka pulang. Selesai deh ceritanya. Oke, dia sudah bobo dengan mata merah. Dan sekarang kita waktunya matikan lampu, guys. Oke, kita sudah nyalakan TV ya. Seram. Oke, cepat. Seram banget di kamar bayi itu. Bayinya sudah menghilang sendiri lagi, guys. Cepat. Ini malam kedua ya.
Okay, malam ketiga. You'll survive. Aduh, dia nangis lagi, guys. Kenapa, Cil? Wah, baby needs to sleep. Teman-teman, malam ketiga ini bulu kuduku mulai merinding ya. Aku record ini jam 10 malam, guys. Aku record game ini jam 10 malam, guys. Aku juga punya bayi di rumah. Namanya bayi Edo, tapi gak seperti kamu. Bayi Edo kalau jam 7 malam, jam 8 sudah bobo. Kamu ini jam 10 malam mesti jalan sini tidur-tidur. Tidur-tidur. Ngapain juga kamu ini jam 10 malam gak tidur-tidur? Disuruh baca buku lagi, guys. Aduh, kita bacakan apa? Oke. Bang Jarwo ketemu Ucok. Lalu mereka bermain apa ini? Main TikTok. Dapat gift paus dan mereka berjalan kaki sampai di Aceh dan selesai. Udah. Udah, guys, aku bobo ya. Like switch. Lah, kenapa ini? Ya udah. Piano subscribe. Okay. Catch baby if you can find music script. Ah, bayinya hilang. Bayinya di atas, guys. Bayinya hilang. Mana dia? Oke, kita coba melantunkan sebuah lagu. Get one's first music note search upstairs bedroom. Katanya ambil buku musik di kamar. Oke, kita kembali lagi ke sini, lantai 3 ini. Baru ini aku ke lantai 3, guys. Bayinya di mana aku tak tahu. Oke, ini serem banget ini. Oke, ini dia buku note-nya ya. Sekarang kita kembali lagi untuk menyanyikan sebuah musik. Hah. Oke. Merinding, teman-teman ya. Let's go guys. Terus ke bawah, guys. Oke, kita disuruh cari second buku catatan musik. Upstairs kitchen. Disuruh cari ke dapur ya, teman-teman. Oke, kita disuruh ke dapur. Katanya cari ke dapur. Dapurnya kok di atas, guys. Oh, ini nih. Ya, di kitchen, di dapur. Dapat beskyu. Lanjut kita ke tempat main musik tadi ya, adik-adik. Ya, kita ke sini. Taruh di sini. Music script holder. Catch baby. Oh, get three. Okay. Cari lagi ketiga katanya. Third. Tapi bau busuk ini, guys. Nih. Di sini. Okay, aku menemukan. Ini dia. Buku catatan ketiga musik. Kita harus kumpul untuk menangkap bayi itu, guys. Okay. Take him to baby cot. Oi, baby. Tangkap dia. Akhirnya aku dapat kamu, Cil. Kamu suka musik ya? Itu lantai 3, Cil. Ngapain kamu di situ, Cil? Tidur ya. Red storybook. Oke, baca buku lagi. Pada suatu malam, saat Seva Gaming sedang menyanyikan, membacakan sebuah buku tentang seorang bayi. Oke, you're doing great. You sucks. Please complete. Masih ada dia di sini, guys. Kita matikan lampu lagi. Oke. Tutup pintu. Selamat tidur, bayi kecil. Aman ya. Dia tidak membuat. Switch off the light. Matikan lampunya, guys.
Go upstairs and watch the TV. Oke, kembali ke atas. Dan kita nyalakan TV. Menyala TV-ku. Menyala TV-ku. Oke. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini dulu game kita. Nanti kita lanjutkan Scary Baby part 2. Ini part 1. Terima kasih sudah menonton Seva Gaming. Sampai jumpa next video semuanya. Bye-bye.